prajurit membela. Telapak tangannya
dengan dada, tapi tetap rapat dengan tubuh. Rapatkan kamu pamagatma sami telapak tangannya sejajar sama dada, akan tetapi direnggangkan dari tubuh. Keluarkan suaranya habis sholat sunat, jamaah sholat sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil khairi ya fatah fatah wabil huda wabil ilmi kunli ya alimu mufaddila. Semoga dengan membacakan bait yang pertama ini kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mudah-mudahan bisa menjadi salah satu jalan keselamatan dunia dan akhirat. Tuturkan deui biyahin 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 wayayuhin namuhin asolia najalia yasir umuri yassir umuri bisal salat. Semoga dengan membacakan bait yang kedua ini semua urusan kita, urusan dunia kita, urusan akhirat kita semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkendai wasubba alayya arrijqa subbata rahmatin fa'anta Raja'ul Alamina Raja'ul Alamina Walau Togot. Semoga dengan membacakan bait yang ketiga ini kita semuanya diberikan rezeki yang melimpah ruah, halal barokah, barinya nak hampang kena ibadah, barinya nak hampang dina nyingkahan maksiat. Ikuti lagi tanggung genola pananganana fakun ya ilahi kasyupaduri walbala bihayin jalahami bihalin bihalhalat. Kembalikan lagi tangannya. Semoga dengan bacaan bait yang terakhir ini kita semuanya dihindarkan oleh Allah dari mara bahaya, dihindarkan oleh Allah dari musibah sayyi'ah. Ikuti lagi salli wa sallim ya rabbi ala nabi sayyidina bibarakati salawatina sallimna min korona salli wa sallim ya rabbi ala nabi sayyidina bibarakati salawatina salimna min korona salli wa sallim ya rabbi ala nabi sayyidina bibarakati salawatina salimna min korona Allahumma ja'al hadhil madrasah madrasah al-aliyah madrasah mubarakah Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzu bika min su'il khatimah ya ilahi ya ilahi ya ilahi taubatan qoblal mamati ya ilahi ya ilahi ya ilahi rahmatan ba'dal mamati. Baca shalawat tawassul masih dalam keadaan tangan masih diangkat, baca shalawat tawassul, keluarkan suaranya buat para nabi ini, buat haflah,
mubarokah ini menggema dengan suara kita semuanya. Keluarkan suaranya. Ya Rabbi bi Mustafa alim wa qasita nawfilana amata ya wasi'al qawmi huwa al-habib al-lahi kulla shafa'atuhu limulli hawki minal awwali mutahiki Mawlaya salli wa salli habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi mustafa alim maqasidana waqfir lana ma'ana ya allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna ma'ana wa hasil maqasidana ya rabbi patrol mugi berkahkan warga masyarakat namu gibagjakan jamaah nu hadir mugi bagjakan di surga na Allah mugi dikempalkan salam bibi almas ya sadayana jamaah Tuhan mugi dijabah sareng sing hasilkan maksad damangkan sadaya panyawat ya Rabbi bil mustafa wasidana mamagong terus biarkan terus maulaya salli daiman ala habibika abdi sadayana sejata wasul kusalira kanjeng rasul pamugi maksadi kabul pamugi maksadi kabul pamugi maksadi kabul barokah kacan dak wasul ya rabbi bil mustofa alim maqasidana wa tilana وإلى حضرة النبي بسر أسرار الفاتحة ditemukan dalam makinan bisa membuka dan seluruh tubuh ibu bapak hormat kenara Neng, Ujang, pemuda pemudi, sedayana orang patrol dan ramah. Ugi anu damang sehat dijagi kesehatan anak Allah Taala. Dan kedamang bimar katiha dan intiman cing didamangkeun. Kedamang lahir, kedamang batin sing disehatkeun. Dia madrasah Al-Aliyah semoga ditambah-tambah keberkahannya. Mengamal murkeun anak sing paranjang iswa. Tolabahnya semoga soleh dan soleha. Semua yang senantiasa mendukung acara yang mulia seperti ini sini barangjakan dunia serta akhirat. Biar tidak nyangkolong kena waktos dan biar tidak kabur HS. Kita langsung saja coba didengerin dulu semuanya. Tidak ada yang culang. Sekali lagi, tidak ada yang culang. Semuanya fokus di nalta payun. Sama di payun teh. Kalau bima tong ustad tong ngajengan AAW. Nama saya Ahmad Sutana. Itulah ponokna panggil mah AA Tanah. Sahaya teh. Ningala sedena fokus ke payun dengan saha. Untuk laki-laki juga sama fokus. Cuman kalau perempuan lihatnya ya biasa saja ya. Biasa saja sebab ini yang ngajinya laki. Soksana jengjeng guru ge lamun make hapura lain amon sorangan lain kepedean. Soalnya kan ada tuh saking mubaliknya ganteng ya. Kan ari urang mah kitu gagieun ya. Masuk aya kan gantengnya luar biasa mubalik teh. Tuluy
Ya itu dengarkan lah ceritanya, ngomong lagi. Ganteng, pokoknya mbak ya. Tuli ninggal nanti, saya harus naos ninggal nanti pakai sanglat doraka, harus ada ngaji. Halo? Makanya ini harus saya sampaikan dulu. Tapi kalau digoy disahwatin, kalau tidak ada sahwat mah fimuskilah ya. Yang ngajinya gurunya laki-laki juga enggak apa-apa. Soalnya ini ada yang ada yang bilang ke AA, rutinan itu kan di AA tidak ada akhwatnya. Meskipun rutinan khusus jamaah akhwat tidak ada ustadzahnya. Yang ngajinya adalah ustaz, tidak ada ustadzahnya. Apakah boleh? Boleh, asal tidak pakai syah. Buat supaya kedora nah benar di Jemaah Bima aman lah kerma pakai kacamata gak belek panona ini ini doakan sini sehatkan ah bentar nopo sarang bapak-bapak akan-akan luksar oleh doakan ah sini kacanak soleh berkah ngempel-ngempel sarang ibu-ibu bidan dari surga ya mudah dari surga ngomel-ngomelnya mudah-mudahan ah sini kacanakan bagja kesadayana. Baik, sebarang setengah kalau mengenai waktu, cobi kopi adalah 7 tilu Islam pecah KBG Rasul salam Nadhijinu salamat ma Ahli sunnah. Sekali lagi ya, dulu 7 tilu Islam pecah KBG Rasul salam ngan hiji nu salamat ma ahli sunnah. Coba ya pakai musik nyari-nyari semuanya itu yang lagi HS ya, akhirnya disini sudah ada yang bikin pulau Korea ngobrol jenuh HS nih tinggal di kitab kandil gue pilih ayat ilum bobo anu dibenci ku Allah hiji bobo dina majlis dikir. 2 bobo dina saat sholat subuh, nomor katiluna bobo dina waktos waktos sakadap deui bari lebet kana waktos sholat isya. Itu dibenci sama Allah. Sekali lagi, bobo dina nalika majlis dikir, nomor kaduana bobo sabada sholat subuh, nomor katiluna bobo nu dibenci ku Allah teh nyaeta bobo dina nalika mendekati lebet kana waktos Islam. Lo masa lima hari. Hari bobo saya. Ayah bobo nu dibenci. Sabriji. Iji bobo di nalika naon. Gecelek di sepohon diri. Bobo di nalika majlis di. Hari ya majlis naon iya. Ya pikir lah. Hari pikir secara lugu naon eli. Akhirnya jamaah kan dia hadir mual lamun teh ngeling ka pangeran. Tuh, berarti ya teh majlis naon? Majlis pikir. Makanya kita mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala, kerengapikan ibadah fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sama kurang apa? Sakumaha getolna ibadah lamun teu make ilmu diterima mual. Sahajalma ibadat jen ilmuna amalnate ditolak derita tung 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 tung. Halo, jadi jangan bom, coba jawab tuh hari bobo di napangausan saya daripada nanti ini pun. Ini orang Korea yang balik tiga dia ngadukin. Dia usah dosa dia udah terpalat ngajina. Jadi gak ada yang kira tong sapotong sapotong. Terus sapotong sapotong kan sok masih agar pemahaman ustaz. Ini gak dia. Jadi bobo apa ngosan say daripada teir. Kayak gini tulis kenging pahala kenging. Pahala naon kenging na angkat naos. Sekali lagi pahala naon angkat naos. Jamin angkat kapan ngosan tapi bobo say. Saya daripada nute kenging pahala pahala naon angkat naos pahala naon sitari pahala naon sekali lagi karena Allah nah pahala naon ayah nute kenging pahala naon nute kenging ayah pahala diajar naos ulangi pahala sekali lagi pahala diajar naos sekali lagi pahala diajar naos
pertanyaannya saya ulangi. Jadi nongakan ke pengawasan tapi es. Saya kena piawan daripada nute kena pahala te pahala naon. Tapi ayah pahala nute kengingna pahala naon nute kenging diajar ngawasna. Cek bahasa santri budung mah pahala ta'allum. Ta'allama li ta'allamu ta'alluman bahwa muta'allimun wadaka muta'allamun ta'allam la ta'allam muta'allamun muta'allamun kursi di antara tanda yang tanda santri budu kita mera namun santri nuke ngeret ya kuliah di jurusan kastrologi fakultas budukisasi kemal poe getretisasi karena apa adanya Allah mazali mazali mabari. Jadi anu angkat ke pengawasan tekenin pahala mah pahala naona aya pahala nu tadi kenging kana aya pahala naona diajar ngaos ta kieu we kenging pahala angkat naos teu kenging pahala diajar naos geus kitu kenging pahala angkat naos teu kenging pahala diajar naos timimiti kenging ada tingali sirah urang sirah urang kita lagi pamantas kikituan dengan mena dana sarua. Tepuk tangan. Kenging pahala angkat naos, tekenging pahala diajar naos. Kenging pahala angkat naos, tekenging pahala diajar naos. Kenging pahala angkat naos, tekenging pahala diajar naos. Kelang main kenangan gue bahannya. Kenging pahala angkat naos, kenging pahala diajar naos. Coba, sungguh baik nanti gue gue. Coba, sebagai tata kolan menyen pulau hari apa ini? Berjajar pulau-pulau, sama menyambung menjadi satu. Itu nada hadir kamu. Kurang ngomong ini dahir, dah kalau tidak biru dahiran. Dirudangkan macam solawat hari yang ngaco dari sini pulau. Allah masuk selatan Kalimantan masuk Sulawesi Korea. Kenging pahala angkat naos, kenging pahala diajar, kenging pahala angkat, kenging pahala, kenging pahala, kenging pahala, kenging pahala, kenging pahala. Ayah. Tarik sis kalau ada makanan di pasar tarik pun ayam tarik Allah ya kopi banyak jalan pun tarik ni apa nak kaki eh kesun ini mah dia kalau uli kau kaya ngajar bahasa tu mah kalau kan tu biasa kalau menunggu apa nak es itu seru aja monyet mereka bulung. Halo. Kenging pahala angkat naos, kenging pahala, kenging pahala belajar, kenging pahala, kenging pahala, kenging pahala, kenging, kenging, kenging. Oh,
kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Teraskan. Saya ingin pemuda saja yang jadi vokal. AA mengiringi, mengikuti semuanya. Prajurit Pembela Isra Mi'raj Sayyiduna Muhammad. Tos, Nabi Muhammad teh berjalan sendiri atau diperjalankan? So kurang simpel-simpel mereka artilah. Nabi Muhammad itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke langit ke Kahijilah, aduh jaga jilangan mana emang nih. Ke Masjidil Aqsa naik ke langit ke terus kasih 20 bu berikut teman-teman yang gusti terus nerima perintah so anu asalnya 10 oke orang pak asal etik-etik lama seri-seri mulai kami rausen naosna wiyo sadar kami maan capek ngupingkan maan nunutan maan balik menewusum disi katepok kecah jikatu ayam pembaturan balat sahawai nubalik tihu si kopa kusalarea eto nubalik kudu dicak cekalan cekalan upaya nubalik cekalan cekalan. Halo ya masjid-masjid mabarik dari mama diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil dari Masjidil Aqsa naik ke langit ke terus bagaimana dihubungkan ke tempat di listrik menerima perintah sholat jam 5 pul dan seterusnya. Tos, Nabi Muhammad itu berjalan sendiri atau diperjalankan? Bahasa dina Al-Quran itu redaksinya saro atau asro? Sekali lagi, saro atau asro?
Sekali lagi, saro atau asro? Saro itu berjalan waktu malam. Kalau asro memperjalankan waktu malam. Maha suci Allah yang telah memperjalankan terhadap hamba-Nya yaitu Nabi besar Muhammad pada sebagian kecil waktu mal. Jadi sakedeung kata Nabi Lami, Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu diperjalankan Nabi Muhammad itu dari Masjidil Haram ke Masjidil, kemudian naik dari Masjidil Aqsa ke langit ke sat. Turun lagi ke tempat yang Gusti. Hari perintah sholat kusabara polo. Waktuna lami atau sekedap? Tidak. Waktuna lami atau sekedap? Masyaallah. Allahumma sholli wa barik. Jadi Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj diperjalankan atau berjalan sendiri? Siapa yang memperjalankannya? Yakin tidak terhadap kejadian Isra Mi'raj? Lamun teu yakin kufur atau wahta? Kufur atuh. Dan menentang karena naon lupa no ayat didahukeun ku Allah dina Al-Qur'an. Salah satunya kebenaran Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad. Fokus dengan kalian fokus. Eta kejadian Isra sareng Mi'raj di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Haram anu aya di kota naon Masjidil Haram teh ceuk? Mekah ke Masjidil hari Masjidil Aqsa di kota naon? Palestina. Lamun ku onta, cenah ku onta ge ku onta. Pasti kudu urang kungsi nepikeun. Ku onta di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sabar bulan? 4 bulan. Citarik sabar bulan? 4 bulan. Di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa teh sabar bulan? 4 bulan. Oh, eta teh di Masjidil Haram ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Waktuna ku onta teh sabar bulan? Acan ke Masjidil Aqsa naik ke mana? Kalau itu ke Padabak yang Gusti? Waktuna lama sekali kau menyeritakan ke langit. Cacak-cacak ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa make onta sabara bulan? 4 bulan. Iya Nabi besar Muhammad. Lain sapeuting sebagian kecil waktu mah. Maka bahasanya diharap lailan. Untuk alaila itu pakai ma'rifat tapi pakai nakiro kita tadi taklili mudatihi sekedar faktosna batak laila bahasanya. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Jadi Nabi Muhammad di Israqan dimirajkan lami atau lami sekedar citarik lami atau sekedar percaya apa tidak? Citarik percaya apa tidak? Berarti teku akal sekali lagi kaharti teku akal eta kejadian Isra Mi'raj. Heus urang make contoh. Bisi teu kaharti urang sederhana we. Di imah eceuk cecer. Di imah eceuk teh salaki Mang Udin, contohna Mang Udin. Salaki eceuk sareng dina? Mane kagahana ngaran Udin teh lagi eceuk. Hayang sareng urang mah, aya hiji lalaki ngaranna Mang Udin. Di kampung Pat. Di kampung Patrol aya tangkal gedang. Tangkal naon? Eta Mang Udin ngalah naon? Gedangna geus naon? Makana di kumaha? Ari dina gedang aya hiji ngarayap sireum, aya naon? Kakarayapan dina gedangna gedang nu dihalak usaha. Gedang nu geus naon teh? Eta sireumna ukur di bawah we si gedang teh usaha. Padahal teh ka imah heula naik kana mobil desa kalian teh ka Jakarta. Di bawah teh eta gedang. Eta gedang ukul ka bawah atawa aya deui hiji naon teh cenah? Aya nu ka bawa sareng teh gedang aya? Naon nu ka bawa? Ari Mang Udin ka mana? Geus sae ka Jakarta pokona mah 5 jam make tu sabare. Ka Jakarta sabara? Naik naon? Bos. Mang Udin bawa naon tadi? Gedang-gedangna aya naonan? Ka Jakarta sabare jam? Berarti bulan-bulan balik sabare jam? Berarti uah uih Mang Udin sabare jam ka Jakarta jeung ka Patrol? 10 jam. Jawab ku sararea. Eta Mang Udin ka Patrol naik naon? Ngan dikersakeun di kebon teh langsung mawa naon? Gedang aya naonan? Kulang balik Jakarta Mang Udin sabaraha jam? Berarti atuh eta bulak balik sireum lagi sabaraha jam? Eta lamun sireum ngarayap sorangan ka Jakarta mahi 10 jam? So, sia.
Pulang balik di Jakarta, kadieu ka Jakarta leumpang eta sireum ngarayap kira-kira jam-jaman atawa tahunan? Tahunan. Ari eta biasa barajam cenah sireum? Eta sireum leumpang sorangan atawa ieu mawa? Kaharti teh sireum 10 jam bisa pulang balik? Kaharti teh aya nu naon? Eta Nabi Muhammad namun mampah nyarira di Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa naik dugikeun ka tepangkeun Gusti Allah, namun mampah nyarira ka harti teu ku akal urang. Tapi ketika berbicara aya nu nyana, nu nyana ka Sang Maha Pencipta, nyaeta Allah Subhanahu wa taala, ka harti teu. Na pangdamna teh ka harti. Mun aya kana sirah percaya darasa kula sebatas kieu hukum jadi teu aya mah ukur bisa diterima ku iman teu bisa diterima ku naon ku akal ceuk ka Mekah teh kana jepeye ka Mekah naik pesawat naon ari baheula ka Mekah kolot urang naik pesawat terbang tapi naik kapal naon eta imitna hampura cukup ku sapoe atawa bulan-bulan bulan-bulan ari ayeuna sabaraha jam ka Mekah kacenah teu ukur 8 jam ayeuna teh kartos teku akal kira-kira lamun aman sutana init kajedah salah panjang tapi bari ngocai keharti te tapi namun naik kapal teo cik naik oke tatung teka harti dia karena hulu balik si keharti lamun naik gudang-gudang teka harti kira api naik nanya ya aman sutana jami sanes artinya tinggal ke dia ya aman sutana jami sanes. Ya Aman Sutana diciptakan ku Allah tina naon. Kiraha ieu mah bae urang ngamplet-ngamplet ada. Mong. Apa Nabi Adam manusia pertama kakek moyang urang sadayana tina naon? Urang geus sami kene ngan urang mah tina saripati naon? Ana. Ka urang mah diciptakan ku Allah teh tina cimani bahasa Arab. Lamun bahasa urang mah di Indonesia sperma, lamun bahasa rada kasar sedikit cipecuh. Jadi kita Aman Sutana itu tidak cair naon cipucu usah sekali sararea Aman Sutana tidak naon jadi si Sutana itu naon ya teh kami itu sombong karena jadi diri itu lah karena cipucu karena sombong pek nyengir tapi mikir lamun yang mudah-mudahkan karena teka harti ku akal kejadian di Islam Iroj habis nanya ke jamaah ku akal urang ka harti teu tina cipejuh jadi jelema. Sakali deui. Akal urang ka harti teu ku akal urang tina cipejuh jadi jelema. Kumaha kada cai geuleuh kitu. Bisa jadi jelema, aya anu bisa jadi jelema? Aya anu bisa jadi jelema? Oh, iwa ti Gusti. Hari salaki jeung pamajikan bisa jadi anak atawa henteu? Tak bisa. Aman Sutana jeung pamajikan ukur bisa jeung enak. Anak nama ku pangeran, jadi jadike. Aya nu kawin tahun-tahun tapi teu boga anak. Ning eta aya teu boga anak. Berarti teu bisa jeung anak atuh ari kitu. Lamun salaki jeung pamajikan bisa jeung anak, maka caritakeun suami istri aya nu madul. Pangeran mau ngajadikeun mah teu kudu mikir. Ulah sagala aya ka ku akal bet pawang maneh jeung cenah cipejuh teu ka harti. Mang haji mah min koriati cibi sorok yo urang teh dina cai nu beuleuh dina setetes air nu hina dianterkeun ku parabot si bapa salaki anu hina ku kanyut teh. Begitu. Setetes air nu hina dianterkeun ku nu hina disanggap ku parabot pamajikan anu nampar dina rahim seorang ibu salapan bulan natanga ejeng muhina naon ejeng podol salapan bulan dina petuangan tatanga ejeng podol korojol ke alam dunia ukur bisa oa ejeng oa atau pake baju atau pake calana baloboran ketiga sobra bayangkan dina setetes air muhina saya menyiptakan urang Allah subhanahu kau mulai mudah-mudahkan ke hati jeng tenang ku akal kira setetes air nuhina bisa jadi jelemang ikus ke hati jeng ku akal tak mesti ke hati dah akal ke lu pangeran mulai yuk akal di pangeran balik akalnya dipakai nentang pangeran ayo siap goblok hidup deh halo
supaya kekang nanti segala ayat hati ku akal teh nepi ka ditanyakeun ai setan teh saha eta diceritakeun dina naon dina seuneu oh dina seuneu cenah kitu ari eta setan kana penghuni surga neraka atuh nya neraka ari tadi setan dina naon dina seuneu ari neraka seuneu lai oh seuneu atuh setan seuneu neraka seuneu namo adamai cenah seuneu jeung seuneu lamun aya anu kitu cabok beungeutna cabok kitu mah preng cabok nyeri sia mahnya nyeri apa kulit jeung kulit tah teu damai pandangan aing kulit pipi sia kulit ditaplokeun habet nyeri pan kulit jeung kulit geus kitu halo isuk loba anu sanesan teu naudzubillahi min pamikiran urang kudu tetep dina ahli sunnah wal wal jamaah al-mahdiyah saya turun ke habaib turun ke ulama-ulama Allah subhanahu segitu orang jelas atau tidak kira Nabi Muhammad itu diberjalankan atau berjalan sendiri waktunya sebentar atau lama sehingga saking sebentar-sebentarnya uidain tina isro miroj tempat pembaringan tempat duduk Nabi Muhammad masih karasa naon cuman ada seletik dahi ngaji naya Nabi Muhammad saat aja di isro kau dimirajkan di belah-belah naona tadi Citarim di belah halan naona. Tapi kamu lana teh sahanapeun bui. Ibu aya bujahalan aya. Bapak-bapak anu dilebet masjid di melebet madrasah aya bujalan aya. Eta bujah molongo atawa henteu? Molongo. Lamun teu dibangkeun mah. Aya eta bujah kunaon bet molongo ditonyok ku kebogok iblis heula. Beracun nantung jeung manajeun. Kabelah dia teh eta dicontohkeun teh. Bro. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kita ka dia. Kayak Nabi Adam, tapi tuh nggak bayangin jika dia. Ini mah contoh. Kadang-kadang punya nggak. Ini cuma tulang kena. Kadang-kadang. Ini, ia tak contohkan Nabi A. Nabi Adam bagaimana diciptakan tina naon, tina tanah. Saja di asupan ruh atau sehari berbentuk jasad mah di asing kendala di jajaranan malaikat Nabi Adam bisa aja di hirupan teh. Tinggal tina kita bayangi referensinya. Saja di asupan ruh. Baju-baju kegeriku sena boleh nang kalau sesuai kan pacar hirup mana macam cinta Nabi Adam diciptakan dengan naon jangkungnya Nabi Adam 60 hasta namun di meter ke 30 meter lebar tak-tak karena tak-tak Nabi Adam 8 meter leherna 6 meter sampai anak 4 meter ngantong nanyakan nomor sebelah senangnya tanya ho halo Nabi Adam diciptakan ku Gusti tina tan nanti asing kendala di jajalan malaik tina atas itu kurun nyuma iblis ngeperken hayang apal kumahan yang disebut Nabi Ad nungke bakal bakal ditempatkan ku Allah di bumi sebagai khalifah ditonyok ku iblis patuangan Nabi Adam teh ditonyok beleduk ngekebros jadi buja teh etate sejarah nanti ditonyok usaha mana-mana asal lucu oh iya tanya cici ini cari hirup mana-mana cici bosnya si iblis tekanapun berjalan dina petuangan Nabi Ad mapai-mapai tubuh Nabi Ad mapai-mapai dina tubuh Nabi Adam ngetep melalui peredaran darah mata diabadikan dina hadis setan oge ngaguna jelam ngetep melalui peredaran kita bakal lagi si iblis kadinya asupna itu ecester geus diuk lagi kula tinggal tuluy ari diasupkeun ruh tina naon tina munmunan tina yapuk geus supaya ruh mah ruh mah diasupkeuna kana bena teh tina munmunan mata tong heran namun orok dilahirkeun ka alam dunia si munmunan teh kikituanna eta teh tapak ngasupkeun ruh ka dinya terus tadi tu masih ruh berapa sebenarnya lawas ali wasal mabari ha lawas ali wasal mabari dah Nabi Muhammad dibelah naona dibersihan naona cerah tadi cekah jangan isom aku cahin naon dibersihan naona sabar kali wasuhan tilu kali wasuhan siapa yang membedah dadanya malaikat Jibril atas kekuasaan Gusti atas kuasa Allah subhanahu siapa yang mengambil air jam-jamnya malak Mikail siapa Mikail kemudian dituangkan ke dadanya Rasul tadi disampaikan kemudian tong di ini tong di pasti di sini lah teh kiawe Nabi Muhammad teh mana nak beti bersih kotor atau bersih bersih sok si tadi kotor bersih mana Nabi Muhammad bersih bersih kuno atau beti bersih andai ngarah lewi bersih si tadi
ngarah. Si Karim bete tulu ngarah. Nabi Muhammad badannya kotor atau bersih? Bersih. Kurang bagi bersihan deh. Hari itu Nabi Muhammad dibersihan badannya rek menghadap saha? Sekali lagi rek menghadap saha? Nabi Muhammad dumanahna geus bersih rek menghadap Allah Subhanahu wa taala dibersihan deui kulantaran rek menghadap Allah atuh komo urang anu hatena kotor. Jadi isyarat yang pertama dina kajian Isya Miraj hayu urang saserengan bersihan naon? Sok si tarik atuh bersihan naon? Bersihkan tah hate urang hari pipi diglowi-glowi. Hari hate romet. Penyakit hati kalian tahu ulah panasan ku barang batur muka hiji ayah kena di patrol panasan ku barang batur cek barang mobil batur mali motor urang jadi kenapa batur mali mobil urang panas tiris batur yang 5-2 tingkat urang digotong ke sukesmas di rongsen itu di busket itu di rodu rumah sakit alisan di rongsen di itu dan joprak ke tekanganan yang imam. Tapi pelabari tinggal di dina rongsenan teh gambar imah we dua tingkat. Ulah lah, anggora ge ketika batur meunang ka bunga teh urang ngucapkeun alhamdulillah. Hari syukur alhamdulillah Gusti. Naon dititipkeun ku Gusti kata tani abdi mudah-mudahan nyana kuat kana ibadah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ayo bari pangajian geuleuh nepikeun ilmu, tepikeun tiung tatangga. Kontrol kemana mah isuk yo tinggalin nu ngaji teh batur mah seragam bajuna urang mah teh seragam cimeutingan batur mah meuli emas teh 24 karat ku salakina teh pamalingkeun 23 karat aya aing teh sakarat sakarat aja teh salakina ka dia ku aing cekek si aya sakarat janganlah mudah-mudahan Allah diterima si saleha sadayana. Ibu ka suami masuk nyebut sayang tidak? Hari nyebut iya udah gitu biasanya terasa balik ke dia nyebutnya ayang ayang mau kemana ayang mau ke sawah mau apa mau maju kalau ayang mau kemana mau ngerambet ayang mau ngerambet iya iya kan model api we sekerite ya model api kabojo abdima kabojo nyebut ke teh say baya tenanya kemik abdima was apa yang nyebut ke teh say teh sayangnya nih sayton sayang di bumi umi jeng abi jadi budak teh nuturkeun umi jeng abi ima budak hayang lemes bahasana salaki jeung pamajikan kasar datang teh budak di pangulinan nanyakeun salaki teh bapa sia ngomongna jagjagang ari bapa sia kamana can mantong bapa sia weh ke can mantong ari budak keur teu teangan di salaki sia jadi budak nyaos sia di saha eta janganlah jadi kalau kudu jadi contoh hatena mah bersih. Lamun dibiasakan berkata-berkata yang bersih, insya Allah hatinya akan bersih. Sebab ini kumah-kumah hage, cek sehidmah atau ilah di dalam karya besarnya, kita Al-Hikam mengemukakan bahwa setiap yang keluar dari mulut, dari lisan kita, itu merupakan corak daripada hati kita. Jadi nu kaluar tina bibir urang, itu teh merupakan ngesi tina hati. Jadi lamun hatena baik, nu kaluar tina bibir naga bakal eces teh. Jadi nomor kahiji urang jangan naon atau hati ulah panasan kubarang. Nomor kedua ulah cinta dunia. Dunia tong cinta dunia lah. Nenawan cinta mah kagusti. Sanajan urang neangan dunia pan kerbek kalau ibadah kagusti. Tos Rasul Isa di Masjidil Haram ke Masjidil di Masjid Kamas. Berarti urang sarerea hayu babarengan mamur ke naon. Tah gitu. Nukah itu urang jaga hat di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Masjid Kamas. Jadi nukah dua nahi mana hayu urang jaga kusararea urang makmurkeun kusararea naon masih terus seterusnya hasil perjuangan Isya Miraj itu adalah sholat itu tadi 50 jadi 5 waktu wahwi nepan salapan balen atas saran Nabi Musa tiap balena dikurangan 5 salapan kali 5 seberaha 40 5 50 kurangi 45 5 matang nepikeun ka ayeuna jadi sabariji. Nah itulah kita ayah dijelaskan tapi mengitui mudah-mudahan sing bagja sadayana lain pertemuan semoga kita bisa dipertemukan tadi nari ngebahas bab ieu
naon di salat zuhur teh naon ye, salat subuh, apa yang terjadi dengan salat sejarah salat subuh, sejarah salat zuhur, sejarah salat isya, sejarah salat maghrib dan sebagainya. Hayo kita diceritakeun, tapi mah cukup waktuna jeung otak urangna geus moal konek ka balobat teuing mah. Cara jadi paksakeun dina moal loba nu asup moal. Kira insyaallah lain pertemuan semoga dipertemukan oleh Allah Subhanahu taala. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin. Anjeunna cai bukana tutup caina, urang sacarengan baca selawat terakhir, urang ada melanong. Hayang kita aduh masyaallah, usum penyakit, mudah-mudahan urang dicatet jeung Allah taala berkumpul di majelis-majelis ilmu itu dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan sadayana singingingkeun syafaat na baginda Rasul. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Bagi jemaah semuanya yang mau ikut berpartisipasi, berdiri semuanya berdiri. Yang mau ikut berpartisipasi, ikut berjuang fisabilillah. Membangun pondok pesantren, ada yang diterasan gereja enggak bangun kobong. Atau sono nu maroke alhamdulillah lumayan lah. Tos aya tim sakolana alhamdulillah. Bisa ada bari ngiringan, ada nyana poster. Cuma mana posternya? Ya udahlah itu penyesat deh. Aya poster tadi nu dibaca mengenai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Barangkali ada yang mau berminat ya untuk dihafalkan di rumah berbentuk poster, silakan. Untuk impak pesantrena Rp10.000. Kami tidak menjual poster, kami cuma menawarkan kepada Anda. Barangkali ada yang ingin ikut berjuang melalui poster secara totalitas, hasil daripada poster ini dialokasikan dananya untuk pembangunan kobong-kobong santri dan kelas-kelas belajar santri. Nubade mangga untuk impaknya Rp10.000. Nunjuk cai, bukakan tutup caina. Orang sasorengan baca salawat terakhir. Kabagi dan Nabi besar Muhammad. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Faya ibn tuku aing cekek sia yang sakarep. Janganlah. Mudah-mudahan Allah terima si soleha sedayana. Ibu kas suami masuk nyebut sayang tidak? Hari nyebut iya. Oh dah gitu biasanya. Terasa balik ke dia tuh nyebutnya ayang. Ayang mau kemana? Ayang mau ke sawah. Mau apa? Mau maju. Kalau ayang mau kemana? Mau ngerambet. Model api weh, sekali itu ya. Model api kabojo, abdi mah kabojo nyebut kete say, baya itu nanya ke duit. Abdi mah was apa yang nyebut kete say, sete sayangnya nih Saiton. Sayang di bumi umi jeng abi. Jadi budaknya nuturkan umi jeng abi. Ya mah budak hayang lemes bahasana salaki jeng pemajikan kasar. Datang ke budak di pangulina, nanya ke salaki ke bapak sia ngomong. Jangan-jangan hari bapak sia kemana cananto, bapak sia wajaknya cananto. Dari budak keliru itu teangan dari salaki sia. Jadi budak nyaos sia bisa eta. Janganlah. Jadi kalau tuli jadi contoh, hatena mah bersih. Lamun dibiasakeun berkata-berkata yang bersih, insyaallah hatinya akan bersih. Sebab ini kumaha-kumaha ge, cek Syekh Ibnu Athaillah di dalam karya besarnya Kitab Al-Hikam mengemukakan bahwa setiap yang keluar dari mulut, dari lisan kita itu merupakan corak daripada hati kita. Jadi nu kaluar tina bibir urang eta teh merupakeun eusi tina hate. Jadi lamun hatena baik, nu kaluar tina bibir ge bakal eces teh. Jadi nu maka hiji urang teh naon atuh? Hate ulah panasan ku barang. Nomor kedua ulah cinta dunia. Dunia tong tong cinta dunia alam dan naon cinta mah ka Gusti. Sanajan urang neangan dunia pan kerbek kalau ibadah ka Gusti. Tos Rasul Isa di Masjidil Haram ke masjidil di masjid Kamas. Berarti urang sarerea hayu babarengan mamur ke naon. Tah kitu nu kahiji urang jaga hat di Masjidil Haram ke masjidil Aqsa di masjid Kamas. Jadi nu kaduana hikmana hayu urang jaga kusararea urang mamurkeun kusararea naon masih terus seterusnya hasil perjuangan Isra Mi'raj itu adalah sholat itu tadi 50 jadi 5 waktu wahwi nepan salapan balen atas saran Nabi Musa tiap balena dikurangan 5 salapan kali 5 seberaha 40 5 50 kurangi 45 5 matang nepikeun ka ayeuna jadi sabariji. Ah, gitulah. Kita ayah dijelaskan tapi mengitui. Mudah-mudahan sing bagja sadayana. Amin. Lain pertemuan semoga kita bisa dipertemukan. Tadi nare ngabahas bab ieu.
naon di salat zuhur teh naon ye, salat subuh, apa yang terjadi dengan salat sejarah salat subuh, sejarah salat zuhur, sejarah salat isya, sejarah salat maghrib dan sebagainya. Hayo kita diceritakeun, tapi mah cukup waktuna jeung otak urangna geus moal konek babaloba teuing mah. Ya, sana jadi paksakeun dina moal loba nu asup moal. Kira insyaallah lain pertemuan semoga dipertemukan oleh Allah Subhanahu taala. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin. Hanya nak cai bukan tutup caina. Urang sacarengan baca selawat terakhir. Urang ada melanong. Hayang kita aduh masyaallah. Usum penyakit. Mudah-mudahan urang dicatet jeung Allah taala berkumpul di majlis-majlis ilmu itu dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan sadayana singingkeun syafaatna baginda Rasul. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Bagi jemaah semuanya yang mau ikut berpartisipasi, berdiri semuanya berdiri. Yang mau ikut berpartisipasi, ikut berjuang fisabilillah. Membangun pondok pesantren, ada yang ingin terasa-terasan gereja enggak bangun kobong. Kata saya nama Roke alhamdulillah lumayan lah. Pas saya tim sekolahnya alhamdulillah. Bisa ada paling ringan, hanya ada poster. Cuma mana poster ini? Ya udahlah, itu tanya santai. Ayah poster tadi mau dibaca mengenai akidah ahlus sunnah wal jamaah. Barangkali ada yang mau berminat ya untuk dihafalkan di rumah berbentuk poster, silakan. Untuk impak pesantrennya Rp10.000. Kami tidak menjual poster, kami cuma menawarkan kepada Anda. Barangkali ada yang ingin ikut berjuang melalui poster secara totalitas, hasil daripada poster ini dialokasikan dananya untuk pembangunan kobong-kobong santri dan kelas-kelas belajar santri. Nubade mangga untuk impaknya Rp10.000. Nunya nak cai, bukakan tutup caina. Orang sasarengan baca salawat terakhir. Kabagi dan Nabi besar Muhammad. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.